mungkin ada kaitan benda ni, mungkin boleh kita kongsi dengan Ustaz Farid. Bagaimana pengalaman beliau dengan Ustaz Farid, boleh kita banding? Perkahwinan itu dia sangat murni dan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ianya merupakan memang sunnatullah di atas alam ini. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Allah Taala menyebut dalam surah Yasin, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dan apabila disebut jodoh, ya, jodoh ini, dan kita pun percaya jodoh ini di tangan Tuhan, ajal, mati, maut, semua di tangan Tuhan. Jadi ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa kita lihat dalam ketetapan-ketetapan ini, Allah Taala beri kita satu peluang. Bila berkahwin dengan seorang yang baru masuk Islam, kita kata masuk, dia masuk Islam, dia berumah tangga dengan orang tempatan. Jadi ini merupakan satu peluang kepada si fulan tadi untuk membentuk, membina satu empayar yang dia sendiri boleh melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksud saya? Dan bila orang masuk Islam ni, dia masuk zero. Dan dia masuk dengan penuh harapan lelaki ini akan bantu dia, lelaki ini akan memelihara dia, lelaki ini akan beri tunjuk ajar kepada dia. Tetapi apa yang didapati? Selepas dia dapat 3 orang anak, ditinggalkan begitu. Ini merupakan satu kezaliman. Sedangkan orang yang sebegini datang merantau ke negara kita mengharap belas kasihan, ya, dia ditimpa 2 perkara. Dah tinggal anak-anak, apa, saudara datang ke negara kita dan ditinggalkan agama lain, dikorbankan agama dulu, menerima agama Islam sebagai cara hidup. Akhirnya dia berhadapan dengan ujian. Kita lihat tuan-tuan dan perempuan, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada puan tu. Walaupun suami dia tinggal, dia tetap pegang dengan agama dia. Tetap berpegang teguh kepada agama dia. Jadi ini dia nilai iman tuan-tuan. Nilai iman, kita lihat Sumayyah. Ya, Sumayyah yang masuk Islam baru 2 minggu, sanggup mengorbankan nyawa dia. Bila diberi pilihan, sama ada you nak mempertahankan agama, Sumayyah, kamu mempertahankan agama ataupun mahu mempertahankan nyawa. Dia sanggup korbankan nyawa demi mempertahankan agama. Jadi saudari telah mempertahankan agama yang dianuti, walaupun mungkin pengetahuan dia cetek dalam agama. Ya, jadi saya mengharapkan kita perlu membantu masyarakat yang begini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu. Cukup ramai. Saya nak sebut juga pengalaman saya mula-mula saya masuk Islam. Bila saya pergi masjid, ya, masjid tu dirahsiakan namanya. Sampai di masjid, memang kita minat nak pergi masjid. Kita minat nak untuk menghadirkan diri solat Jumaat. Salah satu perkara yang menarik minat kita masuk Islam, inilah dia, cara orang Islam beribadat. Bila masuk ke dalam masjid, lepas solat, lepas baca Yasin, duduk-duduk, sambil-sambil ada imam kenalkan saya kepada kawan-kawan dia yang lain. Sambil tu ada yang berkata, ah, ini masuk Islam tak lama lah ni. Apa kena dengan dia masuk Islam? So suara-suara macam ni tuan-tuan, dia cukup menyakitkan hati. Berkecai rasa perasaan. Saya tengah makan kuih, rasa kuih tersangkut kat sini, tak boleh nak telan. Sebab saya masuk masjid tu untuk solat. Dan saya masuk Islam bukan meminta belas kasihan sesiapa. Dan saya masuk Islam bukan kerana cinta dan bukan kerana nak projek, nak kahwin ke, tidak. Tapi saya masuk Islam kerana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kehadiran saya itu dipertikaikan? Ketelusan dan keikhlasan saya kepada Allah, kenapa dipertikaikan? Jadi orang-orang macam ni tuan-tuan, jadi masyarakat ramai di luar sana yang perlukan bantuan, yang perlukan perhatian daripada kita. Jadi mana